wakeh ngono. Insyaallah pun kuatah didamel sangu manten iki. Mugi-mugi tansah pinaringan barokah sing Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melangkah cara berikutnya adalah penerimaan temanten putra adalah melani akan disampaikan oleh Ustaz Muslihin. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Monggo Ustaz. Maskernya dibuka mawon. Cek kelihatan pripun wonten. Brengose wis putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam naik pesawat, kiranya pergi ke kota Mekah. Jawab salam sing semangat supaya iso ndang haji nang kota Mekah. Lan rezekine barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, daun salam diadai panci, sing jawab salam tak dengak nondang lungo kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan duren rasanya enak, muka-muka mantenin dang duwi anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul kiram, para alim, para binisbu, para ulama, khususipun akhinal fadil Kiai Haji Nur Fauzi, Gus Idris, Gus Nur Kholis, tuan rumah, dan seluruh yang sami hadir rawuh sedaya, khususipun amnanda temanten berdua. Muga-muga sedaya hadir kula panjenengan dibarokahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang minulya, muga dimai nderek Gus Idris perkara nasihat penanten wis jangkep. Kuatah sangat kula mewakili Mbak Yu kula, Ibu Hajah Junaidah ingkang sepindah mengucapkan ahlan wa sahlan bi khudurikum. Rawuh panjenengan sedaya sugeng rawuh. Sugeng nikmati daharan ingkang wonten baik kangge para tamu utawi pengiring saking pagelaran. Mbok menawa ana kekurangane nyuwun ngapunten dumateng panjenengan sedaya. Pesene Mbak Yu kula Junaidah ditelas-telasaken kabeh wong anjen iku ya dicepakno kanggo dayoh kanggo rombongan besan. Menawa kurang gawane besan kene kula bongkar. Didukno Gus Fauzi. Ingkang nomor kali kulon rami kintunan salam saking keluarga Bapak Cinten Belidas Zuhri melalui Gus Idris lalu nyampaikan salam kulo tampi dengan ucapan alaika alaikumussalam. Muga-muga rahmat keselamatan terserah tercurah dumateng kita sedaya ingkang sami rawuh khususipun kepada kemanda kemanten berdua. Ingkang nomor tiga, kami menerima semua penyerahan dari wakil tiang sepuh manten putri. Ingkang kula sampun dipun aturaken kalian Gus Idris dengan ungkapan suci hati sing ikhlas biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kula nrimo sedaya penyerahan ingkang dipun aturaken termasuk
penyerahan Ananda Vita yang tadi supaya menjadi bagian keluarga besar Ibu Haja Zunaida wonten Singosari ngriki. Inilah nikmatnya ajaran Islam. Uang iku lek kapan seneng ngekei, hatinya lapang untuk memberi, maka oleh Allah akan dibalas dengan pemberian yang lebih banyak. Wingi kula ngekeaken anakku ndok Ilham datang keluarga ngepek. Saiki dibalekno loro. Wis kontan wis. Allah mboten ngapusi. Wong sing ngewehi bakal diganti minimal 2 kali lipat bahkan lebih banyak dari itu. Kemarin kita menyerahkan Ananda Ilham dengan segala kekurangannya. Hari ini sudah diserahkan Ananda Vita dengan seluruh kecantikannya. Nyuwun pandonga muga-muga keluarga ngriki saged nggulawentah Ananda Vita untuk menjadi bagian dari keluarga besar Ibu Haja Zunaida wonten Singosari ngriki. Ustaz, nek jenengan bab cerita pondok Singosari musola niki riyen niku pondok enten gudekane. Kula sing ngrumati taun 84, 85 akhirnya kula mulai dateng dampit Mbak Junaidah dines dateng ngantang akhirnya keter. Insya Allah mulai ini bismillah Vita dadi punya ini. Tenan iki ora guyon. Ketika pondok ditinggal oleh Mbak Junaidah dines ke ngantang, saya harus pulang ke dampit, Gus Nurholis harus pergi ke Pamekasan. Santri ini santri putih nih pondok Nurul Hidayah ini kata sing niku akhirnya lambat laun mulai golek pondok dewi-dewi enten pindah nang Buhasbia enten pindah nang Yaimanan terus macem-macem sebab dek ini ditinggal mbah yaine wis sepuh gak pati iso ngopeni santri-santri. Saya yakin dengan hadirnya Ning Vita ini nanti Nurul Hidayah akan berkembang lagi dengan puji pandonga panjenengan sedoyo. Sasampunipun kula mewakili Haja Zunaida terami penyerahan perlu kita aturakan dumateng saya kamerawo. Hari ini ada walimah ngunduh mantu, ada walimah ngunduh mantu atas pernikahannya Ilham dan Vita. Lek dalile kula melok Gus Idris mawon, tapi lek terjemane kula terjemano bebas Ham. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Mulai gue bengi, layah-layah tangan. Sampai ajal dungone, dungoliane apa jari Gus Idris? Nah, diterjemahannya ayatnya Gus Idris wau. Wa min ayati sampai hadis itu ya itu saiki. Dan walimah ini menjadi penting walaupun hukumnya sunnah koyok-koyok diwajibno, koyok-koyok ditenani. Untuk apa ini? Untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa hari ini Ilham sudah tidak sendiri, Vita sudah tidak sendiri, sudah menjadi pasangan suami istri ditandai dengan akad nikah kemarin itu. Ini harus diumumkan. Soalnya lek gak diumum noda di fitnah. Gua mulai sopo Ilham iku moro-moro gandeng arek wedok mulai. Setahe Vita kok moro ngebono arek lanang. Kalau tidak ada pengumuman, tidak ada resepsi, itu akan menjadi fitnah. Gak? Sama lek eleng ah. Karo Lesti Kejora, jare wis pacangan dinikah karo Bilar. Mari nikahan, kan resepsi ini ujuk-ujuk muncul Lesti wetenge melentis. Duh, lah kok Lesti wis meteng dhisik. Oh, akhirnya viral kesana kemari baru diumumkan Lesti karo Bilar iki esik nikah siri. Ini maka resepsi ini menjadi penting. Nek jari Yai Fauzi, iklanu nikah aku walau bitufuf. Umum no nikahmu ora ketang karo nuduki panci turu tembong tonggo teparu cek eruh dan sebagainya. Ini menjadi penting resepsi semacam ini
boten kok jemblegere tapi tonggo separuh teparuh ini tahu bahwa ananda berdua sudah melaksanakan sunnah Nabi yang melanang dinamakan akadun nikah. Sak pinter-pintere ilam doli, sak fase-fase vita oleh mbalah kitab, ojo lali marang wong tua luru. Karena hari ini kita bisa semacam ini berkah doa dan bimbingan yang ikhlas dari kedua orang tua, maka ketika wis dadi rumah tangga koyok ngene iki, ayo siji manut nang Gusti Allah, nomor loro manut nang wong tuwa. Ana marmut akeh anake, wong manut iku akeh penake. Terima kasih dulur-dulur gelaran yang sudah hadir rawuh, pangapunten sedaya kekurangane. Ono kene mung diusul-usul no jajane mek titik dan sebagainya. Sedaya kekurangan mewakili Ibu Hajah Junaida nyuwun ngapunten dumateng panjenengan sedaya. Dituturono ya apa manten enggak pati ngrungokno. Sing penting pengiring daya ndang mulih selak lembean tangan, lendetan tangan sampai ajal menjemputku. Jawab Parovita, hingga di surganya Allah ku kan selalu bersamamu dan menjadi bidadari cintaku. Ono opo-opo lek perlu moro tua, wong tua gak krungu dirung-dirung no kanggo lembean tangan, lendetan tangan, insya Allah problem akan amblas. Harus disadari anakku, walaupun sama-sama berbunyi ker, nanti akan berubah bentuk lek isik koyok vitang ini. Sing di pesen nang ilam, mas tolong tukok no skain ker saiki. Nek wis 50 tahun kas, mas tukok no fresh care. Karena fisik ada perubahan. Boten tawa-tawa pun, Gus nggih, pun suwus ongkep dan sebagainya ini kula namung pesen datang ananda berdua. Rintik-rintik hujan berimis, kalau takut basah bawalah payung. Istrinya cantik, suami manis, kalau supaya tidak gelisah lekaslah bersambung. Siapa bilang baju tak basah, hujan gerimis tak kunjung terang. Siapa bilang hati tak gelisah, cak muslikin, suami yang manis cakut diserobot orang. Arek luru gandengan tangan, daun pandan dari atas gunung, benang emas di dalam peti. Putusnya benang dapat disambung, cinta yang suci dibawa mati. Lek konjoku Kiai Supali Lodruk karya budaya dalile ngenten Gus Idris, suwek-suwek godhonge brinjo lek wis garing ana sing nyaponi, elek-elek wong duwe bojo penak lek awak kering ana sing ngeloni. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Muga-muga lampah perjalanan pulang dulur-dulur gelaran lancar. Kula wau ngoten niku lho mboten ngriku lho. Saya tidak asing dengan kiai yang satu ini. Akhirnya cerita, kulo garwane ning ana. Duh, adik Gus Isra, nggih, putrane guru kulo juga piyambak. Mudah-mudahan beliau yang pernah mengajar kita dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Abah Haji Ismail tiang sepaipun ilham ingkang sampun sumari wonten alam barzah tansah pinaringan maghfirah. Al-Fatihah. Makatan atur kawula, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ta'ala ya rabbil alamin. Acara pungkasan nggih punika doa dalam hal ini kali disampaikan oleh Kiai Haji Fauzi pada beliau. Kami persilahkan saing kawula cekap nun aku pangapunten wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jalali wajhal karim ma'adhim sultanik subhanaka la nufsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Allahumma salli 'ala nuril anwar wa sirri asrar al anwar wa miftah babil yasar zidna lana Muhammadin muhtar wa ala al-azhar sabil akhir 'inda dani 'amal dali. Allahumma salli 'ala Muhammadin suratan tinjina biha min jami'i ahwali wal afat
وتقدرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها السرور ويهدنا خيرات المحيات وأبد الأمات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم أنت المستعان ولك البلاغ. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياكم من الشر وكن شاكر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وهدائها وعلى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سل الأسقام برحمتك الرحمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله 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 يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا بسر أسرار الفاتحة.